Andalan tuan rumah Muhammad Rifki Fitriadi memastikan diri ke babak kedua Selasa dalam turnamen Internasional Federasi Tenis Internasional atau ITF Men's World Tennis Tour bertajuk Meiko Energy International Tennis Championship 2022. Bertanding pada babak pertama di lapangan The Sultan Hotel dan Residence Jakarta, petenis berusia 23 tahun itu berhasil menang atas petenis.